fotografi ini adalah perjalananku yang paling panjang. Ini udah 5 tahun dan aku gak pernah merasa bosan. Tapi kalau inspirasi lebih dari perjalanan hidup aku. Jadi kayak dari aku kecil sampai gede, dimana aku menjalani berbagai macam fase yang mungkin orang-orang cuma ngalamin 2 bab atau 3 bab, aku ngalamin udah kayak 50 bab. Bukan berarti aku hebat, karena aku yang bingung menjalanin semua itu. Dan akhirnya di fotografi aku bisa mewujudkan semua itu. Aku bisa menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam kepala aku. Nama aku Kero Kuncoro, and I'm a photographer. Basically, saya itu adalah orang yang paling insecure di kalangan teman-teman saya. So, why photography? Aku dari aku kecil, aku udah megang kamera. Waktu kita kayak studio tour atau apapun, aku akan berusaha segimana mungkin aku yang motret instead of aku yang difoto. Dan dari kecil udah diomelin banget sama orang tua kalau aku ngabisin roll film mereka. Jadi, kapanpun mereka habis liburan, ada sisa film, aku pasti ngabisin. Dan itu sejauh aku ingat, dari sekecil apapun itu aku ingat, aku udah pegang kamera. So, after this, I need you to run one more time. Just walk, like 5 or 4 steps, then you just run and turn around. Just do whatever you want, okay? Papa aku itu adalah orang yang gak pernah merasa puas terhadap anak-anaknya. Papa aku sempat nangis. Dia bilang, kenapa sih udah pendidikan jauh-jauh akhirnya kamu jadi tukang foto. 2, 3, now. Tapi untungnya papa aku tetap membolehkan anaknya mengambil langkah itu. Saat aku jadi fotografer, aku jual sama perusahaan aku. Literally semua. Aku jual semua dan aku jadi fotografer dan aku gak mikirin duit sama sekali. Aku cuman bertahan dari uang tabungan aku dan aku mengerjakan bisnis fotografi ini yang mereka bilang bisnis itu sebenarnya hanya karena passion, bukan karena aku cari duit. Aku sempat didiagnosa dengan BPD, borderline, memiliki kelainan di mana aku bisa jadi orang lain dalam waktu yang berdekatan. Tahu gak, waktu SD itu aku sering banget tuh ke psikiater, ke psikolog, kayak rutin banget. Seminggu 2 kali ke psikiater dan 3 kali ke psikolog, karena teman-teman mama aku menganggap aku tuh ada kelainan. Di tangan aku nih banyak banget bekas luka kan. Ya, sampai SMA pun aku terus melukai diri aku. Aku suka kalau ngeliat diri aku berdarah, tapi aku gak pernah suka ngeliat diri aku sendiri di kaca. Aku gak bisa seperti anak-anak pada umumnya. Aku gak bisa bergaul seperti anak-anak pada umumnya. Aku gak suka ngeliat diri aku sendiri di foto. Pada saat aku melihat diri aku sendiri itu, aku melihat kayak melihat monster. Dan akhirnya itulah yang aku gambarkan dalam fotografi ini, di mana aku mengalami berbagai macam insecurities. Saat aku difoto di dalam kegelapan, saat aku difoto dalam kondisi blur, aku merasa itu lebih bagus daripada aku difoto yang jelas. Dan pada saat itu juga sebenarnya, kalau boleh jujur, itulah di mana emosional atau cerita itu tersalurkan. Kalau kita foto jelas, bukaan kecil, F tinggi kan, kelihatan semua gaunnya dan lain sebagainya, itu kita cuma nunjukin gaun, kita cuma nunjukin pemandangan. Jadi pada saat kita foto yang blur, foto saat mereka bergerak dengan sendirinya, kita foto jiwa mereka. Aku bukan fotografer baju, aku fotografer jiwa. Dan kenapa foto aku emosional? Karena setiap kali aku foto, aku bukan foto pakai otak. Aku fotonya pakai sini nih, hati. Indomie aja harus ada sih. Ini pasta dia. You can never make anyone happy if you're not happy. Kamu gak akan pernah bikin orang bahagia kalau kamu sendiri itu gak bahagia. Even kayak di pesawat pun,
masker oksigen datang itu harus kamu pakai dulu sebelum pakaiin orang lain, right? Dan aku percaya bahwa itu filosofinya tuh jauh banget ke belakang. Aku tanya sama mereka dari pandangan mereka tentang diri mereka sendiri sampai terakhir pandangan mereka tentang pasangan mereka, yang akhirnya ngelit bahwa mereka selalu memandang pasangan mereka lebih sempurna dari mereka, dan 100% klien aku selalu memandang pasangan mereka lebih worthy dari mereka. Bisa dibilang aku lumayan gak mikir apapun request klien. Kalian mau suka, terserah. Kalian mau gak suka, juga terserah. Yang penting aku tunjukin apa yang aslinya kamu. Bukan apa yang kamu tunjukin di depan. Bukan apa topeng kamu. Aku mau tunjukin apa aslinya kamu. Kalau aslinya kamu manja, ya udah tunjukin manja. Kalau aslinya memang kamu kayak sama cowok kamu hubungannya kayak teman, ya udah tunjukinlah kayak teman gitu loh. Foto dia karena dia mau menunjukkan kamu, bukan karena dia menunjukkan apa yang mau kamu tunjukkan. Soalnya aku benar-benar bekerja karena passion aku, bukan karena pekerjaan. Banyak yang menentang, banyak yang mengkritik. Tapi aku udah itu main kebal, udah terlalu sering aku dikritik dari zaman kecil, udah terlalu sering aku dihina dari zaman kecil. Jadi kayak bisa bilang aku gak terlalu care dengan apapun yang mereka ucapkan dan apapun yang mereka pikir. But I always believe that A will attract A and B will attract B. Itu kayak udah hukum alam sih. Orang yang positif akan selalu mengattract orang yang positif, orang negatif akan selalu mengattract orang yang negatif. And I always give more because I want to attract more. Bukan hal yang mudah untuk jadi seorang ibu yang bekerja. Aku udah kehilangan 4 tahun dari anak aku. Sebenarnya aku sedih sih udah kehilangan golden momentnya dia. Aku gak ngeliat perkembangan dia. Tiba-tiba aku pulang, dia udah bisa ngomong. Tiba-tiba aku pulang, dia udah bisa jalan. Tiba-tiba dia aku pulang, dia udah bisa bilang mama I love you. Karena aku berpikir aku terlalu cepat jadi seorang mama. Kayak aku belum benar-benar siap jadi seorang mama. Dia terlalu berharga, tapi terlalu cepat. Kayak aku belum siap apa-apa, kayak aku masih this kind of messy creature, dan dia udah datang. Saat aku tidur, aku sering banget tuh nangis lihat Kelton tidur. Kayak, ya maaf nak, mama gak bisa ada di selalu di samping kamu. Akhirnya aku menjalani profesi ini juga semuanya demi masa depan anak aku. Kan gak akan pernah tahu seberapa aku sayang anak aku. Itu kayak aku sendiri gak tahu ukurannya seberapa. Thank you.